izin melaporkan bosku. Saat ini saya berada di tempat di atas jembatan kecil, tempat di lokasi terjadinya kecelakaan sebuah mobil bermuatan pupuk atau tepatnya truk trailer yang pada awal kronologisnya adalah menabrak truk bermuatan galon yang mogok di tanjakan persis di tapal batas Kabupaten Temanggung dan juga Kabupaten Semarang. Kita lihat kerusakan di pembatas jalan, kemudian truk melaju turun ke jurang ini, dan kita lihat muatan juga berhamburan, hampir semuanya tumpah ke dalam sungai kecil yang ada di sebelah kiri dari jalan menuju dari arah Semarang menuju ke Yogyakarta. Terlihat di video itu adalah awal dari kejadian, yakni truk yang kemudian tertabrak. Truknya dari arah Yogyakarta mengarah ke Semarang. Ini gimana mas, kejadian ini mas? Kejadiannya ya mobil tronton itu kan kena mobil depannya, langsung tronton itu dari tadi malam kan di situ, tetap di situ. Memang mogok itu mas ya? Memang mogok di situ. Terus mobil ini kan dari arah Semarang mas? Iya, dari arah Semarang kaget, blong dari atas, nabrak itu langsung nyebur sini. Tapi sempat nabrak dari kepala mobil yang bermuat galon itu mas? Iya, nabrak yang sebelah kiri. Ada korban jiwa mas dari yang truk ini mas? Terus untuk pengemudinya ini gimana mas? Pengemudinya cuma luka-luka ringan ya. Oh, luka-luka ringan mas. Beberapa warga dari desa Gemawang membantu untuk mengatur jalannya arus lalu lintas, karena seperti dilihat pada video ini, yakni untuk jalur yang dari arah Semarang juga macet hampir sampai di Cafe Banaran 9 mengular, dan kemudian kita lihat yang dari arah Yogyakarta juga sudah cukup padat dan antri untuk melewati. Sementara ditambah lagi tepat di depan saya ada juga mobil yang sedang melangsir dari pasir ya, sepertinya juga mengalami kerusakan mesin. Sekali lagi untuk warganet dan juga netizen magelangnews.com, untuk yang sedang keluar untuk beraktivitas tetap hati-hati dan waspada, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan memakai masker. Dari Kabupaten Semarang, Agung Seta melaporkan untuk magelangnews.com.